Simpatisan pasangan calon gubernur Katut Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Uu Ruzanul Ulum ngabagiakeun punjulna hasil cangkingan saheulaan Pilgub Jawa Barat di salah sahiji hotel di Kota Bandung. Dina pidatona Emil meredi pendukungna sangkan tengah lakonan euforia atau konvoy dumeh hasilna tacan dicindekeun kalawan resmi ku KPU. Mengratus-ratus pendukung katut simpatisan pasangan calon gubernur turta calon wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Uu Ruzanul Ulum ngagegekan tempat kemenangan rindu di salah seji hotel di Kota Bandung pikeun ngabagiakeun cangingan pinunjul hasil penghitungan sora saheulaan. Pendukung surak ambal-ambalan nalika Ridwan Kamil katut garwana nepi ka lokasi pemenangan. Mengratus-ratus pendukung ngabagiakeun kalawan suka bunga. Dina biantarana Emil kitu nenehna Ridwan Kamil ngucap nuhun ka sakumna partai anu ngadeudeul utamana doa garwa katut sepuhna. Sanajan ngarasa geus punjul Emil merdih sakumna pendukungna sangkan henteu ngalakonan euforia atawa konvoy lantaran tacan aya kacindekan resmi ti pihak KPU. Tetap ya, ini belum formal. Hari ini masih yang namanya sementara, tapi kan ada tradisi ilmiah yang namanya survei atau quick count, itu konsisten dari 45 yang menyediakan layanan survei menyatakan sementara menurut hitungan quick count, pasangan rindu itu saya lupa di 32 atau 33% kan kira-kira begitu, berbeda 3-5% dengan yang lainnya. Tapi sebelum KPU menyampaikan hasil resmi, kami tidak bisa terlalu jauh menerjemahkan dan menindaklanjuti terhadap rencana-rencana selanjutnya. Yang ada sekarang hanya mensyukuri berita baik, ya, mensyukuri berita baik bahwa berita baik hadir melalui sebuah mekanisme yang namanya kuekan. Dumasarkan hasil cangkingan suara saheulaan, pasangan Ridwan Kamil Uu Ruzanul Ulum punjul batan tilu pasangan sejena. Rarancangna KPU bakal nyendekeun hasilna secara resmi tanggal 8 Juli. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.